Adik-adikku, rungokno kene. Bapak sudah meninggal. Mas sebagai anak tertua di sini bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kalian. Oleh karena itu, mari kita bahas perihal tanah yang diberikan Bapak kepada kita. Maksud Mas, kita akan membagi tanah warisan Bapak. Sek, Mas. Ibu pernah matur, lebih baik memilih ilmu daripada harta. Perihal tanah peninggalan Bapak ini tidak perlu kita pusingkan. Lebih baik kita gunakan tanah ini untuk kehidupan dan sekolah kita. Benar. Saya setuju dengan Mas. Harta sebanyak apapun akan habis ditelan zaman. Namun ilmu yang bermanfaat akan kekal abadi selama kita mau mengajarkannya. Juga besarnya harapan ibu terhadap kita untuk kembali menghidupkan pesantren yang telah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya sudah kalau begitu. Semoga jalan yang kita pilih ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas yang akan mengurus tanah ini untuk kecukupan biaya hidup kalian. Nggih. Nggih.